Kilo minyak. Oke. Sekilo timbangan. Mereka masuk. Telur kali, sekilo telur. Nah, kali itu saya ibu membeli 1 kilo, belum jelas. Kemudian bapak 20. Membeli misalnya 10 liter. Belum jelas. Nah, belum jelas. Biar supaya jelas dikasih apa? Beras. Saya membeli 20 kilo rumah. 20 rumah. Waduh. Amat. Karena kan rumah dari plastik. Mau dibebasin, Bu. Jadi dibebasin, Bu. Itek. Ibu membeli 1 kilogram emas. Jeruk. Emas boleh gitu. Nah, itu rumah yang emas lah. Jeruk. Iya. Bapak membeli 10 liter beras. Beras umpama atau bensin. Nah, kira-kira nih 20 kita kasih warna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. 1 kilogram. Beras. 10 liter. Ini disebutnya apa? Mumayyas. Mumayyas. Kan hadir itu, hadir sebelum. Iya. Kalau begitu rumah tamyiz. Tamyiz. Jeruk tamyiz. Gara-gara ada rumah jadi 20-nya jadi jelas. Gara-gara ada kata jeruk 1 kilo, ini jadi jelas. Jadi yang dimaksud 1 kilo. Jadi yang menjelaskan itu namanya tamyiz. Iya, jadi makanya pengertiannya apa itu tamyiz? Oh, tamyiz isim mansub. Mufrad, ya. Tahu mufrad? Mufrad itu tunggal. Yang hadir setelah mumayyaz. Apa itu mumayyaz? Mumayyaz itu adalah kata atau kalimat yang masih samar. Belum jelas maknanya. Mayas. Mayas. Bisa dipahami? Insya Allah. Ini kayaknya Mas, begini gampang. Lagi nih. Ada lagi bahasa Indonesianya. Misalnya, saya lebih misalnya lebih ganteng misalnya daripada Pak UU. Ini jelas lah, T sama M lebih muda. Iya, T sama M. Pak UU. Kira-kira saya lebih ganteng daripada Pak UU. Kira-kira jelas belum nih? Jelas. 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 Yang lebih ganteng itu apanya, Bu? Kan begitu. Iya. Bentar, tutup apa ini? Bentar, Bu, ini apa? Nah. Enggak ini. Gara-gara saya kasih contoh itu jadi... Mila. Saya lebih ganteng daripada Pak Uku. Apanya? Wajah. Apanya? Belum jelas itu. Wajah. Jelas. Wajahnya. Nah, saya lebih ganteng daripada Pak Uku. Ini kalimat bukan? Kalimat. Kalimat. Lengkap. Lengkap ini kalimat. Nah, kalimatnya ini dia sebagai Mumayyaz. Yes. Kita kasih warna. Pak UU Mumayyaz. Mumayyaz.
Umpamanya, misalnya Ali lebih cerdas banyak daripada daripada Andi. Apa yang lebih banyak jerawatnya? Nah, Ali lebih banyak daripada Zaid tuh. Apanya yang banyak? Apanya? Ya belum jelas. Kalau kata Bu Sumana, jerawatnya. Jangan dong, penyakitan. Kalau kata Bu, oh, anaknya. Ya kan? Kalau ya, kata Bu Casiana, hartanya. Amin. Banyak anaknya si Ali. Iya, jadi kalau kalimatnya sampai di sini aja, Ali lebih banyak dari belum lengkap. Ali. Tuh, namanya udah masih samar kan, Bu? Iya, sama. Nah, cuma lebih banyak daripada Zaid itu sudah kalimat belum? Kalimat. Belum. Kalimat yang belum sempurna. Kalimat yang belum sempurna. Kalimat yang belum sempurna itu namanya tadi mumayyaz, Ustaz. Iya, jadi mumayyaz itu bisa berbentuk kata, kalimat. Bisa juga berbentuk kalimat nih pengertiannya. Apa itu mumayyaz? Adalah kata garis miring kalimat. Kalimat kan bahasa Arabnya jumlah kan? Jumlah. Ya kan? Bahasa Arabnya jumlah. Yang masih samar. Yang masih samar. Belum jelas maknanya. Kan butuh penjelas. Tapi jadi mumayyaz itu bisa berbentuk kata, bisa berbentuk kalimat. Ini contoh dalam bahasa Indonesia. Bisa dipaham sama sini. Ya. Belum kita ke bahasa Arabnya. Nah, hukum tamyiz itu apa tadi? Menjelaskan. Tamyiz itu kalimat. Hukum isrofnya selalu mansukh. Mansukh. Kalimat yang hadir sebelum mumayyaz. Berarti kalau begitu mumayyaz dulu atau tamyiz dulu? Mumayyaz dulu. Nah, begitu. Ini kita simpulkan. Dari contoh di atas dapat kita kangkungnya belum ya simpulkan apa kesimpulannya titik dua kalau ada mumayyaz pasti ada tamyiz pasti ada tamyiz ya tamyiz kayak naat manut gitu ya kalau ada manut pasti ada naat kalau ada fiil pasti ada fa'il kalau ada mumayyaz ada tamyiz itu udah satu paket begitu. Yang dinamakan tamyiz berarti udah. Yang susah itu mumayyaznya. Nih, tulisannya begini jadinya. Mumayyazun. Ditambah ya. Tamyizun. Dalam istilah fikih ada namanya anak mumayyiz. Ya. Sudah dengar enggak? Ya, mumayyiz. Ada sebelum balik. Yang belum balik. Ya. Itu tengah-tengah dia itu. Mumayyiz itu akalnya belum lengkap. Jadi dia bisa membedakan apa namanya sudah bisa membedakan sesuatu namun belum bisa membedakan mana kewajiban mana yang
mana yang boleh, mana yang tidak. Lebih jelasnya yang belum sunat atau yang belum balik gitu, itu bisa jadi kayak gitu saat belum bisa berikan. Kalau yang belum sunat sunat itu umurnya udah 40 tahun. Itu 60 tahun belum. Itu mah beda sama orang ini. Sunat itu mah enggak niat sunat emang. Nih, gampangnya memayis itu begini. Ibu punya cucu. Kasihlah itu duit warna merah, warna biru, warna hijau. Dia mau abu-abu. Dia maunya abu-abu yang laku. Ya. Pilih dia tuh, sudah pilih. Dia maunya mana dia tuh? Biasa dikasih abu-abu. Kalau dia mau yang diambil itu yang merah, itu Mayas namanya itu anak. Mayas. Mayas. Ya, dia bisa gitu, Bu, membedakan apa namanya warna pikiran, tapi belum bisa diajak bicara masalah hukum. Mana yang wajib, mana yang bisa dia. Tuh, itu normal. Kalau anak jangan gini tuh, anak saya umur 4 tahun setengah aja tahu dia duit. Kasihan yang itu enggak mau. Maunya yang apa? Yang coklat. Tuh. Mayis namanya itu. Tapi kalau bicara wajib sunnah enggak nyambung sama dia. Nah, kalau itu mumayyiz dalam konteks mumayyiz ini kan mumayyiz kita akar kata gitu. Kalau udah amat ada mumayyiz pasti ada tamyiz. Ini pegang ya, Bu. Kalau ada mumayyiz. Nah, berarti kalau begitu, kok yang kita pelajari adalah macam-macam mumayyiz. Macam-macam mumayyiz dulu. Oh, betul. Macam-macam mumayyiz. Nah, saya gambarin berapa ya biar bagus ya. 1 kali 5 2 ya. Tuh. Nah, ini detailnya nih, kalau cara detail ini panjang ini. Oke. Okay? Baik. Ada di sini anwa. Macam-macam mumayyiz. Macam-macam mumayyiz. Kita perbaiki di sini ya. Ada di sini kata. Bahasa Arabnya apa? Kalimat. Yang kedua ada namanya kalimat. Bahasa Arabnya jumlah. Kan belum rapi nih. Kalimat yang seperti yang jumlah bentuknya ya, Ustaz. Kita pakai istilah Arab kalau kalimat itu jumlah. Ya. Fi'il fa'il atau mubtada khobar gitu. Gini. Ini jadi bagus. Ya, kita bagusin. Ya. Jadi ada dua macam sebenarnya mumayyiz. Nah. Jadi mumayyiz ada berapa macam, Bu? Dua macam. Nah, yang pertama macam-macam mumayyiz itu kata atau kalimat. Apa itu yang pertama? Ada lagi, dibagi lagi dia. Banyak amat. Yang pertama adat. Adat.
Hitungan. Ada itu apa? Hitungan. Adat si bilangan ya? Bilangan ya. Adatnya khusus. Adat 11 sampai dengan 99. 10, 99. Yang kedua. Adalah ukuran berat. Ukuran berat. Berat. Ada ukuran. Ya, itu andukun jatuh-jatuhin luas. Gitu. Luas. Ada volume. Terus satu lagi apa ya? Saya lupa. Panjang. Hah? Panjang kan? Apa, Bu? Panjang. Kalau, oh iya, panjang. Panjang masuk luas nggak ya? Luas. Beda, luas kali. Beda ya? Beda. Ukuran panjang, boleh. Beda luas kali. Panjang kali lebar. Lebar ada lagi. No. Kalau ini? Timbangan. Ukuran berat, timbangan. Masuk kali, kali. Nah, coba kita lihat. Katanya kan Mumayyiz tadi ada dua tuh. Jauh, ukuran jauh, panjang, mil. Nah, berarti kalau itu jauh itu ukuran apa tuh? Mil, mil. Ya, jarak ya. Jarak, jarak. Kilo. Ukuran jarak, jarak jauh. Berapa kilo jauhnya gitu ya? Nah, mil. Nah, kita tulis lagi yang penyimpulannya. Kita kasih warna hijau. Nah, biar seger matanya. Mata-mata Mumayyiz. Ada dua. Mumayyiz itu ada dua. Ada kalimat. Kalimat, ada jumlah. Kalau jumlah mah ya fi'il fa'il, ada khobar. Ya. Kita ambil contoh. Contoh nih. Bagaimana kok ukurannya yang ukuran adat contohnya. Kemarin tuh yang hari Kamis kalau enggak salah udah singgung juga tuh. Ibu tahu bilangan kan 1 sampai 11 sampai 99 hafal bahasa Arabnya. Enggak hafal. Asyara. Ngaku pokoknya enggak. Nanti di rumah dihafalin lagi. Enggak hafal. Jadi kalau ibu dapati bilangan 11 sampai dengan 99, maka kata setelahnya itu disebutnya tamyiz. Saya kasih contoh. 11 rumah. Bahasa Arabnya apa? Ihda asyara. Rumah itu muannas. Untuk ahada. Ahad. Asyaratun. Ahada'a. Asyaratun. Ahada asyara. Rumah. Bahasa Arabnya apa? Buyut. Jama itu. Bait. Mufradnya? Bait. Baitun. Nah, baitan. Baitan. Kan jadi tamyiz. Kalau ya, tamyiz tadi mansub. Tamyiz ya, tamyiz. Iya kan? Halo. Tamyiz mansub atau marfu? Mansub. 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 Kalau begitu baitun atau baitan? Baitan. Ahad asyara itu berapa? 11. Maka bilangannya, adatnya, maksudnya bilangan itu adat ya bahasa Arabnya. Itu disebutnya Mumayyiz. Baitannya disebutnya Mumayyiz. Tamyiz. Tamyiz.
Saya ulang lagi. Kalau ada mumayyiz, ada tamyiz. Berarti yang menjadi mumayyiznya yang mana? Ahada asyara. Asyara. Yang menjadi tamyiz yang mana? Baitan. Kan kalau ibu bilang 11, Bu. Jelas enggak kira-kira? Enggak jelas. 11 satu-satu. 11. Kalau ada 9 pasti ada 11 sih, betul, Pak. Paham. Jadi gini, saya ngomong sama Bu Mimi. Bu Mimi, tadi saya sudah kirim 11. Ya. Apa itu? Berlian. Sebelas apaan? 11 bom. Itu kan jadi mumayyiz namanya, Bu. Samar dia. Samar-samar. Walaupun 11 itu jamak kan? Ibu. Ya, ya. Tapi tamyiz wajib mufrad. Mansub. Mansub mufrad. Mansub mufrad. Tahu ya? Mansub maksudnya ya mansub fathatain. Mufrad maksudnya? Tunggal. Enggak boleh jamak, Ustaz. Coba Ibu baca surat Yusuf. Wa idza qala sarakau kaba. Yusuf. Surat ke berapa itu, Bu? Ayat ke berapa? Yusuf ayat 4 tuh, Mas. 11. Kalau enggak buka enggak hafal, Ustaznya. Apa? Harus buka dulu. Maaf. Ada asaro kau kaba gitu ya, Ustaz. Iya, coba dah. Surat 4, Yusuf surat 4. Ayat ke 4. Ya, Yusuf itu surat 12. Ayat? Coba deh. Mungkin aja di dalam Al-Quran. Ayat 11, Ustaz. Ayat 4. Ayat 4. Surat 12, Yusuf. Itkola Yusufu li abihi ya abadi ini doa itu ahada asyara kau kaba. Tuh, ahada artinya ada ahada asyara. 11 ahada asyara tapi 11-nya. Kalau enggak ya, ahada asyara artinya apa? 11. Coba artinya coba. Kau kaba 11 bintang. Ini Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, sungguh aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Lihat semuanya jelas. Sujud kepadaku." Itu qala Yusuf. Ingatlah ketika Yusuf. Siapa sih Yusuf itu, Bu? Nabi Rasul. Qala Yusuf li abihi, ya abati, wahai ayah. Berasul Nabi. Ini roa itu. Sesungguhnya saya telah melihat. Bermimpi. Ada. Dalam mimpinya tuh. Ahada asyara kaukabar. Kaukabar. 11 bintang. Matahari. 11 bintang. Kaukabar itu mufrad, Ibu. Bintang. Iya. Mana mumayyiz? Ahada asyara. Mana tamyiz? Kaukaban. Tuan. Paham sampai sini? Jadi bilangannya 11 sampai 90? 9. Bu Tati ngomong ke saya. Tadi ngomong ke saya, Ustaz. Saya punya uang ada $30 US. Kira-kira $30 itu buat apa? Bisa beli apa ya?
150 ya, saya bilang. Oh, kalau begitu ibu bisa beli kamus 3 kamus $30. 30 bahasa Arabnya apa? Salah sunnah. 30 dolar. Dolaron. Dolaron. Nah, betul. Terkak-terkakan. Ngantam gigisipion. Ya, Pak. Salah sunnah itu interval antara 11 sampai 99 tidak. Ya, guna dolarun. Ya kan? Setelah 29 berapa? 30. Berarti kalau 30 kita bilang 30 apa? 30 dolar. Nah, dolarnya jadi tamyiz. Oke, paham sampai sini. Tapi kalau saya bilang 3 dolar, dolarnya tamyiz bukan? Bukan. Bukan. Alasannya kenapa? Karena di bawah 11. Bawah 11. Nah, hebat kalau 11 matikannya. Bilangannya di bawah. Tapi kalau saya bilang 10 hari. Harinya tamyiz bukan? Bukan. Bukan. Alasannya? Bawah. Oh, maksudnya kan di bawah 11 hitungannya. Iya kan, kan tadi kaidahnya gimana? Nih. Mumayyiz itu bentuknya banyak. Yang mumayyiz dalam bentuk kata ada yang angka. Ini kita angka dulu nih angkanya. Kalau mau jadi mumayyiz syaratnya harus dari 11 sampai 99. Ya. Nah, kalau 10,99 masuk enggak tuh? Enggak. Belum 11. Terima kasih koma ya. Pokoknya 11. Nah, nanti kaidah 1 sampai dengan 10 itu ada lagi kaidahnya. 1 dan 2 itu dia sebagai mubdal minhu. 3 dan 10, 3 sampai 10 sebagai mudhof. Gitu. Pokoknya 11 sampai dengan 99 dia sebagai mumayyiz. Iya. Iya, ya, saya bilang lagi. 125 dolar. Enggak. Jadi dolarnya tamyiz bukan? Bukan. Mudhof. Kalau kata Bu Casiana, mudhof. Kalau kata Pak Bu, gimana? Tamyiz. Kan dia lebih, Pak. 125. Dolar kan. Nah, kalau Ibu dapat di kasus sebelum, saya bingung. Ratusannya itu bukan penentunya, bukan ratusan. Oh. Penentunya adalah 25-nya. Tamyiz dong. Jadi walaupun disebut 125, berarti barang yang disebutnya disebut tamyiz. Kenapa kok begitu? Karena yang jadi patokan angka belakangnya. 125 dolar mi'atun wa khamsatun wa 'isruna dolaran. Andai kata ada 1000 depannya enggak apa-apa, yang penting ujungnya itu tadi. Alvin. Paham ya sampai sini? Iya. Halo. Halo, senyum. Insyaallah. Kita mulai panas. Iya, panas. Greeting. Teman. Wah, dan udah balago beneran. Salah aja, Bu Slaw. Kalau panas ya masuk di dalam kulkas. Panas.
keluarin jemuran nih panas. Andai ini ya Bu, saya mengatakan misalnya umpamalah katakan saya bilang 140 dolar. Dolarnya itu tertulis apa? Tamyiz. Tamyiz. Bagaimana kita menghukumi tamyiz? Kurangin 100. Perlu belakangnya doang. Oh, iya, ya, penentunya belakangnya aja. Kalau ribuan? Gimana, Bu? Ribuan? Sama. Ribune. Yang penting belakangnya aja. Ya. Dua huruf. Yang dihitung hanya angka belakang dua digit gitu, Ustaz. Iya, umpama 1125. Oh, 25-nya yang. Nah, 25-nya. Oh, dua huruf dua digit doang. Iya. Sampai 1999 gitu, Ustaz. Nah, ya. Kalau 100 aja, 100 gitu benar. 100 buku, bukunya tamyiz pula. Iya. Bukan. Bukan. Cuma dua digit sebenarnya aja. 100 buku, bukunya tamyiz bukan? Bukan. Kan 100. Lebih hanya 199. Lewat. Gak boleh. 199 itu saatnya. 20 baru ya Ustaz. Bukan. Saya tambah lagi angkanya 105. Buku. Bukunya tamyiz bukan? Tamyiz. Bukan. 199 batasnya gitu. 110. Bukan. Bukan. Ada ini. Bukan. 111 buku. Iya, tamyiz. Nah, begitu. 199. Tamyiz. 112. Tamyiz. Tamyiz. Paham enggak sampai sini, Bu? Pagi-pagi diajak ngitung. Coba ke belakangnya aja. Iya. Andai ibu dapati kata umpama 100, 1000, pokoknya belakangnya aja lihat patokannya. Oke. Kalau yang genap-genap gimana? Jadi hanya dua macam ya angka ini. Tiga macam. 11, 99, 9 sampai. Jadi kalau di bawah 10. Jadi ada tiga macam sebenarnya pembagiannya. Kalau bilangannya di akhir itu 00 berarti enggak. Gimana? Kalau akhirnya itu 00, Pak, ada 1 sampai 9 gitu berarti bukan tamyiz. Bukan tamyiz. Ya, pokoknya patokannya 11 sampai 99 aja. 99. Ya, Andai habis deh. Andai ditambahkan ratusan depannya enggak apa-apa. 125. Berarti yang menjadi patokan itu 25-nya bukan tamyiz, 25-nya. Ya. 1125. Ya, yang jadi patokan tetap 25. Paham, Ibu? Kalau ya. Pokoknya 11 sampai dengan 99. Jadi bilang kalau yang di angka dua angka terakhir itu tidak melebihi dari 11, tidak kurang dari 11. Iya. Tidak lebih dari 11. Bukan tamyiz. Tidak boleh kurang dari 11 dan tidak boleh lebih dari 99. Anas juga di kayak ini. Kalau 109 enggak masuk dong. Enggak masuk. Enggak. Ya, masuk karena 9 kan. Iya. 9 enggak masuk karena 9 kaidahnya sebagai mudhof. Iya, jadi mudhof ya. Ya. Umpama 109 buku. Bukunya itu bukan tamyiz. Mudhof. Mudhof ilaih. 9-nya itu jadi mudhof misalnya nih. 109 mi'atun wa. Bilang apa? Tab tis tis pun tis a tis atau tis atau asaroh tis atau
100 ya, mi'ah. Mi'ah, wa mi'ah. Mi'atun wa tis. Tis apa? Wa tis'un. Dolaran. Wa tis'un kan mudah. Nih. Perlu ditulis lagi enggak ya kira-kira nih? Mi'atun. Tulis lagi ya. Perlu ditulis enggak kira-kira? Ya, tulis. Nih kaidahnya nih, catatannya nih. Perbedaan. Ya. Enggak apa-apa ini, ntar harus beberapa kali memang kalau belajar ini. Kalau tamyiznya mah gampang lah, pokoknya mumayyiznya dulu yang perlu dipahami. Ya. Kaidah adat. Adat tuh. Bilangan. Bilangan. Dan ma'dud. Adat wa ma'dud. Ini kan adat itu bilangan. Bilangan. Ma'dud yang ter? Yang terbilang. Yang terbilang. Yang terbilang itu bendanya maksudnya. Yang terbilang atau yang terhitung. Gitu. Yang terhitung. Dah. Atau adat 1 sampai 2 bilangan 1 sampai 2 sebagai ya sebagai muakkad. Apa muakkad? Pasti muakkad. Apaan lagi muakkad itu? Muakkad. Pastikan pasti kata yang ditekankan muakkad. Maaf. Dia sebagai taukid. Sebagai taukid. Bukan muakkad Ustaz, salah. Nah, maka ma'dudnya sebagai oh iya, lupa. Taukid muakkad. Ya kan? Jelas, ya. Jelas. Adad 3 sampai dengan 10 sebagai mudhaf. Oh. Maka ma'dudnya mudhaf ilaih menjadi itu sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Sebagai taukid. Mudhaf ilaih. Adat 11 sampai dengan 99 sebagai Tami. Salah, mumayyiz. Maka ma'dudnya tamyiz sebagai tamyiz. Ini maksud ma'dud ini apa tuh? Hah? Ma'dudnya itu apa? Ma'dud itu yang dibilang Bu, yang dihitung. Nih ya. Ibu bilang satu buku. Mana ma'dudnya? Buku. Buku. Mana adatnya? Satu. Ibu bilang 5 buku. Mana adatnya? 5. Mana ma'dudnya? Buku. Ibu bilang 11 buku, mana adatnya? Adatnya adat buku. 11. Mana ma'dudnya? Buku. Paham enggak sampai sini? Masih bingung, Ustaz. Adat bilangan.
Ibu jangan sampai ini nih, kalau bingung nanti panadol siapin, panadol hijau. Ada panadol di sini soalnya. Ada di sini terus boleh modal. Maksudnya ah. Kalau saya bilang adat itu angka ya, Bu, angka. Ya. Adat itu apa tadi? Angka. Angka. Sedangkan ma'dud itu barangnya, benda ya. Benda lah yang terhitung. Bu Tati punya kucing berapa di rumah? 3. Nah, saya punya 3 kucing. Mana adatnya? 3. Ya. Mana ma'dudnya? Kucing. Bu Tati punya cucu? Ya. Cucunya berapa, Bu? 8. Tuh. Cucu saya 8. Mana adatnya? 8. Mana ma'dudnya? 8. Cucu. Cucu. Ya, cucu. Pak Uu, punya istri berapa? 3. Tiga. Mana hadiahnya? 3. Tiga. Mana ma'dudnya? Istri. Istri. Nah, nanti itu begitu ditulis dalam bahasa Arab, kaidahnya berlaku ini, seperti ini. Ketentuannya, kalau pengen benar. Ya, kalau pengen. Adat 1 sampai 2 ya sebagai taukid. Contohnya 2 bu, 1 buku. 1 buku itu tulisannya begini nih. Bukunya dulu baru ya, kitabun. Wahidun. Wahidun. So, kalau dia marfu, kita kalau dia majrur mansub, kita taban wahid jahidan kita taban. Kalau dia majrur tapi tabin bi kita in wahidi Wahidin. Wahidin. Ah. Itu. Mana adat? Wahid. Wahid. Mana ma'dud? Buku. Kitaban. Kitaban. Nah, berarti kitabunnya sebagai muakkad. Nah, wahidunnya sebagai taukid. Taukid. Kan taukid dulu atau muakkad dulu? Muakkad dulu. Nah, berarti makanya benar kitabun wahidun, jangan wahidun kita kitabun. Salah wahidun kitabun. Contoh lagi, 2 buku. Buku bahasa Arabnya apa? Kitabun. Kitabani. Ya? Kitabani kan 2 kan? Ya, kitabani. Isnani. Kalau mansub kitaban ban abai ini kita bayi ini isnani isnani. Kalau majrur bi kita kabina kita tabun bayi ini kalau kita bayi ini is nine. Paham sama sini. Sekarang paham, nanti nggak tahu. Ah, kalau nanti mah bukan urusan saya itu.
Alhamdulillah. Kitaban. Jadi muakat dulu atau taukid dulu? Muakat. Muakat. Mana muakatnya kalau gitu? Tetap. Tambahin. Tambahin. Taukidnya? Nan. Bilangan 3 sampai 10 contohnya begini. 3. 3 ya. 3 adatnya sebagai mudhof. 3 anak. Ya. Bahasa Arabnya 3 apa? Asun. Salah satu. Salah satu anak. Au. Auladin. 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 Oh iya, mudhof ya. Mudhof ilaih. Adatnya sebagai mudhof. Mudhof boleh bertanwin tidak? Tidak. Salah satu atau salah satu? Salah satu. Salah satu. Berarti maknanya sebagai? Maknanya sebagai salah satu. Masih bingung. Mudhofnya adatnya maknanya sebagai mudhof? Mudhof ilaih. Wajib maju. Majrur. Majrur. Udah tuh Auladin majrur kan? Iya, yeah. Majrur. Aulad. Nah. Kayaknya kalau Mansub gimana Mansub? Salah satan. Salah? Salah satan. Salah satu, jangan salah satu. Kalau salah satu, udah habis hilang. Iya, betul. Satu itu 9. Salah satu, au? Auladin. 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 Nun, Auladin. Kan mudah. Di? Salah? Salah satin. Di salah satu. Di salah satu Auladi ya Auladin jadi bilangannya sebagai mudhof mahdudnya sebagai mudhof ilaih sudah gitu. Nah, sekarang angka 11 sampai 19. Gimana contohnya? Nih, contohnya. Mama. Gimana ya? Contohnya 11 Ahada Asyara. Kecil banget ya. Asyara. Anak. Auladan. Auladan jamak kan tamyiz harus mansub. Mansub selain mansub? Mudrad. Mudrad berarti ahada asyara. Auladan. Auladi auladi. Auladan. Waladan. Waladan. Kan katanya tamyiz wajib mansub. Terus mau bentuk mufrad dari anak itu adalah waladan. Oke. Okay. Bisa dipaham? Ya. 20 anak. 20. Enggak. Nah, waladan. Ichuna. Waladan. 94.
Arba'atun wa tis'una waladan. Waladan. Sembilan puluh sembilan. Tis'una. Tis'una. Waladan. Paham gak sampai sini? Insyaallah. Nah, yang kita bahas itu sebenarnya adalah adat 11 sampai 99 aja. 1 sampai 10 mah belum. Oke. Jadi rekamannya ini tolong status saya dengar-dengar lagi. Oh iya, ntar saya recordnya saya kirim ya. Kalau kemarin ada enggak sempat kirim itu karena memang ada masalah. Ya, kemarin enggak apa-apa, Ustaz. Ada beberapa kajian yang saya handle itu enggak ada recordnya karena kemarin laptop saya rusak. Jadi semuanya kereset semua termasuk emailnya. Itu tiga email reset semua. Saya tahu emailnya tapi passwordnya lupa. Upload. Kan cuma sedikit kali ini kan pusing nih. Agak diulang-ulang. Baik. Jadi yang kita bahas sebenarnya balik lagi ke atas. Jadi kita kan jadi panjang lebar tuh. Sebenarnya yang kita lagi bicara maksudnya ini. Ya. Kita bicarain adalah isim yang ke-10, isim mansib yang ke-10 apa Bu namanya? Tamyiz. Karena tamyiz itu berkaitan dengan mumayyaz. Maka mumayyaznya kita harus tahu gitu. Sebelum kita memastikan itu tamyiz bukan, kita harus tahu itu mumayyaznya. Itu bukan tamyiznya yang jadi masalah. Kalau tamyiz mah gampang. Misalnya waladun waladan, kitabun kitaban, apalagi faslun faslan, gitu doang tamyiznya. Mersamun mars. Iya, madrasatun madrasatan. Terus apa lagi? Sumana sumanatan. Kolamun kolaman. Itu dulu lah kalau tamyiz begitu, Fat. Tapi angkup, yang ya bingung itu adalah mumayyaz. Mumayyaz. Nah, mumayyaz itu terbagi dua. Dua. Ada bentuknya kata. Kata kan bahasa Arabnya kalimat ya? Iya. Ada yang bentuknya kalimat. Jumlah. Nah, mumayyiz yang bentuknya kata ada lima kurang lebih pembagiannya. Ada mumayyiznya dalam bentuk adat. Tapi adatnya khusus harus 11 sampai dengan 99. Gitu. Walaupun ibu nemuin kata dimanapun gitu pasti. Pertama, kalimatnya lainnya adalah berapa tuh harga kamus itu? Harga kamus itu misalnya 40 real. 40 bahasa Arabnya gimana? Arba'una rialan. Iya, arba'un. Arba'un rial. Ya. Rialan. Rialan. Arba'una rial. Sudah. Rialan atau rialin? Rialan. Kan wajib mansub. Wajib mansub. Tamyiz. Kenapa jadi rialan? Tamyiz. Kenapa kita hukumi tamyiz? Karena ada mumayyiz. Mumayyiznya apa? Ada dua kata.
Mumayyaznya angka angka di bawah 11. Di atas 11. Angka 40 berarti intervalnya ya kan 11 ya. Kan 99. Paham ya Bu sampai sini? Tahu. Sikit-sikit. Gampangnya begitu. Gampang lupa. Ya, gampang lupa. Kalau belum paham angkanya saya terusin lagi contohnya aja banyak di sini. Singa paling angka. 1 sampai 7. Ah. Kan kalau saya bilang saya mempunyai 40. Sudah dipaham belum tuh kalimat? Belum. Ya, bakal tamyiz. Saya mempunyai 40 dolar. Ya. $40. Tetap jadi gitu. Dolar iya benar. Paham sampai sini? Sofia, paham? Suaranya gimana Bu? Ada pertanyaan? Udah gersek-gersek ini. Saya mempunyai 40 dolar. Tapi kalau saya bilang, saya punya 4 dolar. Dolarnya tamyiz bukan? Bukan. Bukan. Arba. Atun. Jadi dolarnya apa? Ya, lir. Enggak. Nah, iya. Dolar. Alan. Kasih contoh lagi lah yang banyak. Ya, enggak bingung. Angkanya juga harus hafal juga, ah. Sama 61 anak. Bahasa Arabnya gimana? Walada. Bahasa Arabnya satu. Aidun tisun, watisun. Watisun. Wahidun wasitun. Wahidun wasitun. Waladan. Waladan, waladin, waladun. Waladan. Waladun. Oh, waladun jawabannya. Kelihatan. Habis baterainya. Waladan. Wahidun. Bo, jadi kalau bilangan puluhan itu dibalik, Ibu. Oh. Ibu mau menghitung puluhan. Coba hitung puluhan, 21 sampai 99. Bahasa Arabnya satuan dulu baru puluhan. Sekarang Pak UU coba hitung 21 sampai 30. Bisa enggak? Enggak bisa, enggak hafal. Siapa yang bisa? Silakan. Luna Wahida. Jumat depan. Wahida wa isruna. Wahidun wa isruna. Wa isruna. Dua-dua. Talas. Dua-dua. Isnan. Isnani wa. Isruna. Asalo. Talas satu. Wa isruna. 24. Arba'atun wa isruna. 25. Homsatun wa isruna. 26. Situn wa isruna. 27. Sabatun wa isruna. 28. Lupa Samanin wa isruna. 29. Sitatun wa isruna. Tis'atun wa isruna. 30. Salasun. 31. Wahidun wa salasuna. Bu Mimi dilanjut.
Tidak bisa. Gampang. Jadi ibu kalau puluhan, bagaimana menyebut puluhan? Kalau menyebut puluhan, satuan dulu, baru puluhan. Kan gampang kalau 20 yang seruna. Kalau 30? Salah suna. Kalau 40? Arbanguna. Kalau 60? Komuna. Kalau 60? Saruna. Kalau 70? Sabahuna. Kalau 80? Tamanuna. Kalau 90? Situna. Nah. Situna. Itu modalnya itu, tinggal dibalik. Satu, bahasa Arabnya apa? Wahidun. Dua. Salasul. Dua. Bikisnan. Nah, tiga. Salasul. Empat. Arbaatun. Lima. Komsatun. Situn. Tatun. Tujuh. Sabatun. Delapan. Samaniatun. Samanin. Sembilan. Tatun. Pisun. Pisatun. Pisatun. Nah, sekarang kita kasusnya, kita kasus sekarang 35. Gimana? Om satun wa salasuna. Salasuna. 47. Sabatun wa arbauna. Wa arba. 55. Khamsatun wa khamsuna. 78. Samanin wa nuna. Wa apa? Nah. Sabuna. Sabuna. Ah, itu ibu bisa ngomong enggak? Ada bajunya. Ustaz. Kata-kata Bu Tati susah juga ya. Susah. 1 sampai 10 aja Mas Kender. Itu meraba-raba. Nyambung lah. Baterainya habis. Tutup. Jadi nyambung. Kalau 60 itu umpama kita bilang 65 limanya dulu gitu ya. Lagi dulu. Tun 65 limanya dulu. Nah, ya dah. Ayo 65 cucu. Ibu ditanya. Bu, ibu cucunya berapa? Om satu, dua, tiga. Ditanya. Bu, ibu cucunya berapa? Itu na. 65. Anak ibu berapa? Nawa. Om satu, dua, tiga. Jadi gimana? 65 cucu. Om satun. Situna. Wah. 65. Oke. Situna. Cucu. Nah, yaudah. Banyak amat Bu cucunya. Maknya berapa orang? Masalahnya neneknya banyak. Kalau kata Pak U kan tiga tadi. Biangnya banyak. Nah. Om satu wasituna hafidan. Om satu wasituna. Hafidan. Hafada. Nah, dari hafada ya. Ya. Bisa dipaham sampai sini? Sedikit, Ustaz. Insyaallah. Insya. Terlupa. Cucu tuh ya. Harus di ngomong sendiri nih. Gimana? Apa? Jadi latihannya ngomong sendiri 21 sampai 99. Menghitungnya 11 sampai dengan 99. Itu harus tahu.
Baik. Ini ukuran yang ukuran berat. Ya. Kilogram. Kilogram. Misalnya ukuran berat itu kan bisa gram ya? Pak Uni kak, terima nikahnya. Beras 2 kilo. Dan sawinnya. 2 kilo emas. Apa namanya? Saya menikah dan kawinnya. Fatima binti Andi dengan mas kawin seberat berapa gram Pak? 20 gram. Yang banyak-banyak. 20 gram. Baterainya apa? Seberat 1 kilo. 1 gram ada. Gram. Kalau gram itu jaroman. Baterainya tapi jadi kelihatannya dikit. Enggak kelihatan pelajarannya. Namanya 1 gram. Baterai apa ya? Baterai ini itu dicolokin. Gram itu jaroman. Jaroman. Enggak ngelihat tulisan. Jaroman. Tuh. 1 gram. Gram. Oh, jaroman itu gram. Ya. 1 gram apa? 1 gram emas. Emas itu bahasa Arabnya apa ya? Zahaban. Oh, zahaban. Dari zahaba. Iya, pergi. Zahaba pergi. Iya, jadi emas ya. Kalau orang pergi-pergian banyak duit enggak kira-kira? Banyak. Oh, itu anunya. Beli dulu besok. Ini ya. Mas Dar. Benang merahnya begitu. Iya, nulis. Orang kalau pergi butuh duit enggak? Duit itu kan simbolnya emas, Bu. 1 gram. Gram. Pertama 3 kilogram. 3 gram emas. Salah satu jaroman. Iya. Zahabin. Oke. Salah. Salah satu jaroman. Satu. Jaroman. Jaromatin. Jaromatin. Ya. Salah satu jaromatin 3 kan 3 gram ya? Ya. Enggak kelihatan tulisannya serat orang itunya. Habis baterainya. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kelihatan. Satu jaromatin. Zahabin. 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 Jadi tam, yes. Zahabin ya. Oh, Zahabin. Jadi mudah filai. Sahabat. Oh, jadi anu dia ya. Yang di bawah hitung-hitung 29. Di 1 sampai berapa tadi? Kan saya bilang tadi 3 sampai 5. Umayyasnya mana Umayyas? Mumayasnya jaroman. Jaroman. Kalau ada mumayas pasti ada. Amis. Amis. Amis mansub tidak? Mansub. Jaroman zahaban mana yang tamis? Mana yang mumayas? Jaroman itu jaroman itu tamis. Terus? Salah satu mumayas. Ya, enggak apa-apa namanya orang jawa.
Ada lagi? Jaroman. Jaroman itu apa? Jaroman gram ya, Bu? Oh, gram. Iya, ya, keliru. Jadi yang Mumayyiz mana, yang Tamyiz mana? Ya. Mumayyiznya salah satu, Tamyiznya Jaromatin. Kalau Jaromatin kan dia majrur. Dahaban itu Tamyiz. Yang mana yang Tamyiz, Bu? Mayasnya salah satu Jaroman. Dahaban itu baru Tamyiz. Nah, satu benar. Terus kalimat kedua salah satu Jaromatin Dahaban. Iya. Yang mana? Salah satu Jaromatin Dahaban. Mayis. Yang mana? Salah satu Jaroman Mumayyiz, Dahaban Tamyiz. Dahaban Tamyiz, salah satu Jaromatin. Jaromatinnya sebagai Mumayyiz. Mumayyiz. Salah satu. Nah, ini Mumayyiznya ukuran berat, Bu. Ukuran berat itu kan bisa kilo. Salah satu. Oh, Jomar itu ya Jaromatin itunya. Iya, Jaromatin kan berat kan? Yang gram itunya. Iya, kan. Oh, ukuran berat. Mama kalau saya bilang begini, empat bilangannya ya. Iya, terima nikahnya Fantima binti Fulan dengan mas kawin seberat 3 gram. Dah, titik. 3 gram. Paham enggak tuh? Iya. 3 gram gua udah berhenti begitu kali. Belum sempurna. Biar sempurna dia kasih apa? Ditambah Dahaban. Dahaban. Dahabannya tam? Tamyiz. Yang Jaromatinnya itu yang apa namanya? Tamyiznya. Dahaban Mumayyiznya, Mumayyiznya yang Jaromatin. Nih, ya, saya bilang lagi tadi, ibu membeli 3 kilo. Nah, bisa dipahami tidak? Belum. Biar supaya bisa dipahami dikasih apa? Beras. Jadi kalimatnya gimana? Ibu beli 3 kilo. Kasih yang disebut ya, yang dibilang. Iya. Tadi kan, kalau tadi mah contoh tabel yang pertama itu, Mumayyiznya angka 11 sampai dengan 11. Tapi kalau ini, yang menjadi Mumayyiznya adalah ukuran berat. Ya. Bukan bilangannya. Bukan bilangan. Ukuran beratnya. Ukuran berat itu bisa gram, kilo, gitu ya. Gram, bisa on, apa lagi? Bisa ton. Kilo, bisa ton. Bisa, apa lagi? Bukan jumlah. Bukan jumlahnya, ini. Jadi ukuran beratnya, Bu. Ini ya. Contoh lagi bahasa Indonesia nih. Bu Sumana hari Minggu jalan-jalan ke pasar Minggu. Tiba di pasar, Bu Sumana membeli 3 kilo titik-titik. 3 gram titik-titik. Lagi, Bu. 3 liter titik-titik. Udah dipaham belum kalimat itu? Ya. Belum. Belum. Paham. Biar supaya jadi, dipaham dikasih ya. Apa? Tamyiznya itu adalah Mudof Ilahi. Mudof. Mudof Ilahi. Bu Sumana beli 3 kilogram jambu. Jambu. Jambunya sebagai Tamyiz. 3 gram emas. Apa lagi tadi itu? Kurang gede. Kan. 3 kilo biasanya udah. Kecil banget. 3 liter beras. Halo, tanggal muda.
Gasnya liter, gram. Tuh. Kalau liter tadi itu volume ya, kurang volume. Ini belum kita era belum ini baru pemahaman Mayas dulu. Iya. Masih bingung-bingung. Rumahnya Pak UU. Yang ada di mana Pak? Bapak namanya? Di mana? Petamburan. Ini di Petamburan. Petamburan. Rumah Pak UU yang berada di Petamburan dibebaskan oleh Pemda DKI. Kemudian Pak UU pindah ke Bogor. Di sana Pak UU membeli 1 hektar tanah. 1 hektar tanah. Alhamdulillah gitu Pak UU. Saya bilang bisa di Bogor Pak UU membeli 1 hektar. Ya. Biar supaya jelas apa? Dikasih apa? Kasih tanah. Tanah. Amis. Amis. Rumah yang ukuran luasnya 400 meter. Bukan RSSSS. Selonjor saja sangat sulit sekali. Oh my yes. Kayak tempat saya. Iya, ukuran luasnya enggak susah. My yes. Tuh, itu Mayas. Mayas kurang berukurannya ya. Mayas. Pak UU naik mobil. Mayas ya habis gusuran beli mobil. Okay. Alphard. Alphard. Mobil Alphard dia. Ya kan duitnya banyak, kok habis gusuran. Ya, istri aja 3. Anggaplah Pak UU habis dapat SM. Gusuran. Gusuran dibugasin Pemda buat bikin PKB, Banjir Kanal Barat. Ya, karena di Petamburan Banjir Kanal Barat ya. Dibugasin. Tahu beli. Beli mobil. Mobilnya Alphard. Keluaran terbaru. Itu isi Alphard itu isinya kalau dipenuh berapa liter? Full tank. Penuhin tuh gue durian Ustaz. Penuh. Oh. Pak UU membeli bensin menukan mobilnya. Full tank itu ada 60 ya, Pak ya. 50 liter. 50 liter. 50 liter. Kalau kita bilang 50 liter aja, sudah dipaham belum? Belum. Bisa liter beras. Apa? Liter beras apa bensin? Nah, jadi liter apa? Liter bensin. Liter bensin. Petralit atau pertama? Pertama. Pertama, jangan Alphard masa petralit. Kan ngirit. Ayo. Pertama, apalagi jalannya ke sel. Jangan pertama lagi itu. Super artinya. Yang liternya itu apa? Nah, liternya itu Mayas, Ibu. Mayas. 50 liter. Liter itu volume bukan? Volume. Volume. Volume ya? Volume liter. Terus bensinnya sebagai tangis. Oh, gitu. Iya kan makanya memayasnya ada ukuran dulu. Ini kita belum kita tulis pahamin dulu deh ini. Okay. Sekarang ukuran panjang. Panjang itu kan berarti jarak. Ya Bu. 5 meter. Yeah. Ustaz enggak khutbah Ustaz. Enggak. Ntar setengah 12 kita selesai. Sedianya iya tadi. Takutnya saya lupa, maksudnya ini lagi keenakan tamu. Ya, saya tadi agak badan pada sakit sakit badan. Nanti aja lah. Ya, batalin aja. Agak kurang enak. Nah, ukuran panjang.
ukuran panjang senti kan meter. Bisa sentimeter apalagi kilometer apalagi hektar kilometer. Jarak Jakarta Semarang berapa meter? Berapa kilo ya? 160. Anggaplah 550, 600 kurang lebih. Oh. 600 panjangnya jaraknya 600 meter. 600 kilometer. Oh. Jadi tempuh berapa jam? Nah, begitu Bu. Kan kalau kita kasih contoh nih. Kita tulis sekarang, Ukuran luas misalnya tadi apa hektar? Hektaron. Hektaron. Ardon. Ardon. Kan mansop. Lupa. Mansop, ya. Mana tamyes? Ardon. Ardon. Mana? Ardon. Kilo-kiloan. Hektaron. Hektaron. Kalau Bu Sumana itu, Bu Sumana, punyanya dia punya 11 hektar. Bumi Sumana nih, Ahada dan Asaro. Ini jadi tamyiznya dua nih, Ahada Asaro, Hektaron. Iya, Hektaron. Ahada Asaro. Ardon. Yes. Ardonnya? Kurang lumayan. 11. Ya Ardon. Jadi tamyiznya ada dua ini, ya. Hektaron Ardon. Hektaron dia tamyiz kan? Ya. Karena apa? Karena Ahada Asaro. Karena Ahada Asaro karena ada 11. Yang menyebabkan hektaronnya itu tamyiz karena ada Ahada Asaro. Ada seberapa? Nah, yang menyebabkan Ardon itu tamyiz kenapa? Karena ada Ardon. Ada hektaron. Ada hektaron. Ada hektaron. Paham sampai sini? Kalau tiba-tiba Ardon gitu, apa itu tanah nah, tok ya Pak Ustaz? 11 tanah dong, enggak bisa dibahas. 11 tanah enggak hektar. Ya. Volume. Volume itu kan volume bisa kan yes. Besar ya. Pak kerudungku satu tuh Pak yang di mobil. Satu liter. Misalnya minyak. Satu liter minyak goreng. Nah, ya. Langka sekarang. Langka pakai oli. Litron. Gorengnya langka. Litron ya. Litron satu liter apa? Satu liter. Beras aja di beras. Nah, ada. Oh. Kan beras kalau di Jakarta masih liter juga kan? Iya, liter. Kalau di kampung kilo-kilo. Nah. Kalau umpama kita bilang 3 liter. Salah satu litrin. Litrin. Salah satu litron. Salah satu litrin ya. Salah satu litrotin. 3 liter beras. Ruzan. Mana Mumayyaz?
Salah satu litrin. Litrotin. Mana tamyiz? Ruzan. Kenapa ruzan itu sebagai tamyiz? Karena menerangkan salah satu. Karena ada kata litrot. Ada litron. Ya. Bukan angka ya penyebabnya, Ibu. Paham? Ya. Penyebabnya bukan angka, tapi karena ada kata litron. Kalau gue dibilang 3 liter. Wah, 3 liter apa? 3 liter air. 3 liter jerigen. Satu lagi. Ya, Bu. Ukuran panjang. Milan. Milan. Mil. Panjangnya apa nih? Milan. Laut. Banyak amat. Laut Jakarta. Panjang rumah aja. Rumahnya panjang. Panjangnya baitan ya. Jadi panjang apa ya? Senti, kilometer. Saya cek dulu panjangnya ya. Bentar. Lama baterai, lupa ini. Panjang. Sama sama hektar itu tadi kali kita. Hektar beda. Hektar lebih luas beda. Lagi. Luas sana, luas. Dulu betul. Satu segi empat. Nah, ini nih. Panjang kilometer. Kilometer. Mustatilun. Panjangnya misalnya 3 meter. Salah satu. 3 meter kali panjangnya salah satu meter kali 10 aja mitrotin kan 3 meter kan 3 meter Salah 3 meter apa? 3 meter apa panjangnya? Bentar. Kain. 3 meter. Kain. Berdua. Kain itu bahasa Arab. Iya. Kan panjang ya, ukuran panjang kan kain. Kain itu bahasa Arabnya juhun. Berarti menjadi juhon. Ya. Juhon. Terkait. Nah, penyempurnanya yang ini. Satu anak aksaru. Aksaru apa nih aksaru? Banyak. Kataro. Sangat banyak. Aksaru. Min. Aksaru banyak ya banyak. Saya lebih banyak daripada kamu. Apanya? Bajunya. Anaknya. Anaknya berarti. Waradan. Ya. Jadi ini sebagai Mayaz. Dia sebagai Mayaz. Waladannya sebagai Tamyiz. Nah, nanti yang saya garis bawah itulah Mumayaznya ya. Tuh. Ini enggak cukup satu kali meeting insyaallah kita akan ya, kita akan lanjutin. Ya. Depan ini berat ini kalau gini. Ini aja masih ngambang-ngambang. Ya.
Kalau tamyiznya mah gampang ya, Bu. Mayasnya yang sulit. Nah, memahami tamyiz pendekatannya adalah dengan memahami mayas. Itu kuncinya. Baru kelihatan. Enggak kelihatan dari tadi tulisannya, Ustaz. Gimana? Enggak kelihatan dari tadi tulisannya saya. Nah, itu mungkin Ibu ada gangguan sinyal Ibu. Mungkin ya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya Ibu, isi mansub ke-10 adalah tamyiz. Tamyiz itu mansub mufrad. Dan memahami tamyiz harus memahami mayas. Mayasnya yang bikin Bu pusing. Karena banyak ini. Bikin pusing 7 keliling. Soalnya kalau saya buat ringkas bisa. Gitu. Tapi ini nggak apa-apa lah, tantangan dikit ya Bu. Apa saya rasa baik, saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Oke. Karena sudah ditunjuk sama Muadzin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Selamat.